Jadi di IKEA itu beli ini namanya tempat apa ya? Kayak wadah sendok bisa, wadah kayak buat obat-obatan bisa. Pokoknya serbaguna bisa apa aja nih ya. Nanti aku cantumin harganya di sini. Ini warna abu. Bahannya plastik kuat tebal, ini bagus banget tuh ya. Ada tiga sekat di sini. Aku gunain buat wadah sendok dan garpu. Terus selanjutnya beli yang ini namanya wadah buat kayak habis nyuci piring, terus ditaruh di sini, ditiriskan di sini gitu, baru aku taruh di rak piring. Nah, ini juga bagus banget, bahannya plastik kuat tebel solid, pokoknya ini bagus banget barang-barang di IKEA. Nanti aku cantumin harganya di bawah sini, oke? Nanti ini buat naruh sendok, kalau habis dicuci taruh sendok di sini, piring, mangkok di sini gitu. Tapi untuk barang-barang lainnya juga bisa sih ditaruh di sini ya, serbaguna juga sih. Beli peralatan makan ya, salah satunya ada garpu, ada sendok, ada pisau. Ini pisau untuk ngolesin kayak selai roti, pisau roti gitu ya, bisa. Ini sendok, ini aku gunain untuk sendok bayi, sebenarnya kegedean, cuman bisa aja sih aku pakai ini untungnya. Ada garpu juga. Ini pokoknya warna-warni gitu, warnanya lucu-lucu, gemes-gemes, dan ini super tebel plastiknya tuh. Lihat. Ini juga. Harganya nanti aku taruh aja di sini. Lanjut ke peralatan makan berikutnya, ada piring. Ini piring. Ini belum aku buka ya piringnya. Tuh piringnya juga, ini bisa dipakai makan, bisa untuk makanan bayi juga, makanan orang dewasa bisa. Ini juga dari plastik yang sangat tebal, bagus banget pokoknya. Terus peralatan makan berikutnya ada gelas, gelas plastik. Ini gelas plastiknya juga satu pak isinya 6 pcs ya. Warna-warni, dan ini plastiknya juga sangat-sangat tebal, bagus banget. Nggak mudah meleong gitu ya, nggak mudah apa tuh namanya, nggak mudah penyok gitu ya istilahnya. Tuh nih, aku beli beberapa beberapa pak maksudnya, cuman udah di aku pakai makan. Nah ini aku beli ini. Ini namanya parfum pengharum ruangan, ini wangi banget. Iya, bentuknya kayak gitu. Ini adalah buah persik, ini wangi banget. Ya ampun, wangi banget, wangi buah persik, fruity, tapi kayak ada wangi bunganya juga gitu. Pokoknya seger banget. Di sana sih ada beberapa pilihan ya, ada wangi kopi, wangi kue, wangi apa kayak tiramisu gitu. Cuman aku lebih suka wangi yang ini gitu. Ini taruh aja di mangkok gitu ya. Terus taruh aja di ruangan gitu. Ini wangi banget. Nanti aku mau taruh ini di wadah ya. Terus peralatan makan berikutnya ini ya, mangkok kecil seperti ini. Ini juga solid. Bahannya plastik. Ups, bayi aku nangis dari tadi. Pokoknya gitu ya, ini bisa untuk peralatan makan bayi juga. Ini aku pakai buat bayi. Nah, terus aku beli ini. Ini namanya tuh apa tuh namanya? Buat di bawah toilet gitu ya. Kan aku toiletnya duduk tuh. Nanti buat ini kayak penyangga kaki biar nggak terlalu ngegantung kakinya. Ini bisa banget buat anak kecil nih. Kalau nggak nyampe kakinya ke bawah nih, dia pakai penyangga ini gitu. Ini bagus banget bahannya juga. Tuh ada totol-totolnya di atas. Nah, terus ini aku beli ini juga nih. Ini namanya tambahan untuk toilet duduk ya. Ini berguna banget buat anak kecil. Nanti berguna banget buat bayi aku nanti kalau belajar toilet training gitu. Bagus banget bahannya juga. IKEA mantap.